Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah membantah informasi penangguhan pelaksanaan ibadah umroh sepanjang tahun 2020. Namun pemerintah memang belum mengetahui sampai kapan pemerintah Arab Saudi menutup sementara pelaksanaan umroh akibat ancaman corona. Pasca penutupan sementara pelaksanaan ibadah umroh akibat ancaman corona, situasi di Masjidil Haram dalam beberapa hari terakhir sepi. Area tawaf di teras Ka'bah, petugas membersihkannya dengan disinfektan setiap 2 jam sekali, sehingga area tawaf di teras Ka'bah harus dikosongkan. Belum diketahui sampai kapan pemerintah Arab Saudi akan menutup pelaksanaan umroh. Namun dipastikan kabar penutupan umroh sepanjang tahun 2020 tidak benar. Dalam keterangan pers yang dirilis situs resmi Kementerian Agama, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, informasi tentang penutupan umroh sepanjang tahun 2020 tidak benar. Begitu pula dengan pelaksanaan haji tahun ini. Sementara itu, Silaturahmi Haji dan Umroh Indonesia atau SAHI menyayangkan kebijakan Arab Saudi yang menutup sementara pelaksanaan umroh. Ketua Umum SAHI Abdul Khalik Ahmad mengatakan kebijakan itu membuat Arab Saudi kehilangan devisa cukup besar. Dan kami akan tanya langsung nanti kepada pemerintah, dalam hari ini Menteri Agama atau Wakil Menteri Agama, supaya ada kejelasan yang bisa kami pegang dan bisa kami sebarluaskan ke masyarakat supaya di dalam masyarakat juga tidak ada keraguan terhadap informasi yang berkembang selama ini. Bersama Kemenak dan organisasi haji umroh lainnya, SAHI akan membahas mekanisme untuk menjamin keberangkatan calon jemaah haji dan umroh yang telah mendapat kuota. Tim Liputan iNews melaporkan. Thank you.